Hari ini kita sedang update. Sebelumnya kami ucapkan selamat tahun baru 2021. Hari ini di episode kali ini tanggal 1 Januari 2022. Kita akan update suasana terbaru di CLS. Kita awali dari mana nih? Ujung aspal paling barat ya, tepatnya di Malang Selatan. Untuk di sini adalah aspal yang paling terakhir. Jadi banyak warga yang sedang menikmati jalan dan berhenti di sini karena di sini aspalnya sudah terakhir di sini. Di sana sudah masuk daerah Blitar ya. Nah, ini banyak yang di sini ya. Berfoto-foto di sini. Kita akan ke arah timur melihat seperti apa dari sisi barat ke timur ya. Oke, let's go, langsung kita ke arah timur. Langsung saja, let's go ke arah timur. Nah, ini seperti ini. Ini seperti ini ya suasananya di tahun baru 2021. Banyak kendaraan yang lalu lalang di sini. Kita akan keliling sampai di Balekambang seperti apa suasananya di tahun baru 2021. Nah, ini pos pemantau. Pak, monggo. Ini seperti ini keramaiannya. Ya, ini ya, nampak ramai banget ini. Sayangnya agak berangin. Berangin, Pak. Kok miring kameranya? Kita berhenti dulu. Kita berhenti. Oke, kita lanjut saja. Oke, kita lanjut menuju ke timur. Nanti mungkin untuk puncaknya ini paling di mana ya, di mulai Gedung Salam ke timur kayaknya ini nanti. Seperti ini keramaiannya. Thank you.
Pengunjung. Thank you.
aman. Nampak ramai. Pelan-pelan saja. Nah, iya, ini adalah simpang 4 Kedung Salam. Nah, ini seperti ini suasananya. Oke, kita akan berhenti di simpang 4 Kedung Salam. Suasananya seperti ini. Nih, suasananya seperti ini di simpang 4 Kedung Salam. Oke, video kita potong ya, kira sambung.